nyampe, tapi kita mau, karena kita mau datang ke acara, jadi kita mesti tes dulu PCR sambil on the way cari makanan. Jadi habis selesai PCR isotermal, kita sekarang mau makan. Alhamdulillah ada di tempat yang tadi, jadi kita gak perlu jauh-jauh. Karena kalau misalnya TikToknya bolak-balik, acara di Nusa Dua, terus kalau misalnya kita PCR di Nusa Dua, terus kita nginep di Sanur, terus balik lagi Nusa Dua, kan bolak-balik. Jadi ini one way semuanya, alhamdulillah ya Allah. Jadi sekarang kita mau makan dulu. Kamu lapar gak? Lapar lah. Iya sih, lapar banget. Latihnya, tapi kan di Jakarta masih setengah dua. Kedua. Oh iya. Jam Jakarta itu jam ini setengah dua. Di sini tuh makanannya cepet tau. Cepet ya? Abis kalau datang. Gampang habis. Laper soalnya. Palsu dong, gampang habis. Ya Allah. Mau coba? Apa? Coba. Bebeknya kita pakein aja semuanya. Jadi pedes loh. Hah? Berarti pedes. Iya, kok telat ngomongnya. Udah terombang ambing nih. Bentar mau gitu. Gak pedes. Belum telan. Nice, nice to meet you. Sambelnya ada beberapa itu, Bu, ya? Ada tiga, ada sambal hijau, ada sambal merah, ada sambal mata. Sambal matanya aku campur, terus aku bingung. Udah lah, gimana ya lah. Panas ya guys. Apa? Maksudnya mau pakai iya, asap banget. Maksudnya mau pakai tangan, panas banget. Kulitnya. Biasanya kalau makan bebek sama udang, kolesterol nggak ya? Banyak. Ini kayaknya bumbunya bumbu kuning, tapi agak-agak santan gitu. Tapi coba kita lihat. Mantap banget. Bumbu seafood, cuma bumbu penyimbaran gitu-gitu loh. Apa namanya? Bumbu Bali ini. Oh, bumbu Bali. Dia bilang bumbu Bali, udang bumbu Bali. Iya. Kalau di Bali tuh ya, gak cuma rumput tetangga yang lebih jauh. Makanan tetangga juga kayaknya lebih enak. Bumbunya kesini sih. Bumbu apaan? Nih, tuh. Wah. Oh. Bumbunya sampai sini, bumbu sate. Tetes loh. Tahu, satu aja diomelin deh. Koper berorang. Yang paling penting sih bukan itu mejanya, tasnya. Oh salah. Meja mah kelecek juga nggak. Cuma. Iya iya nggak apa-apa tanggung lah. Aku kalau bisa aku steam baju yang kamu lagi pakai juga nggak apa-apa. Dua hari jadi loh. Dua hari jadi. Belum penyat. Bayar lagi. Gue minta invoice belum dikirim udah sekarang ya. Tadi, ini ya aku berenang ntar lagi. Maaf ya, minum. Pernah make upin sambil ngestik. Ini gini udah otomatis gitu lurus deh. Lah enggak ya, kalau ada busanya ya, busa asapnya ya. Nah belakangnya paling hancur. Ini pakai angkatan orang depan ya. Iya masa kita nggak ada belakang mulu. Apa sih? Kagak, apa sih? Apa sih? Apaan? Apaan? Kagak ada. Aneh banget komunikasinya. Allah, Akbar. Tadi aku pisahin. Lah, yang ada nempel. Gak bisa itu nempel, Tar. Maksudnya? Nempel ke badan. Yang gua? Lah, gak percaya. Coba deh lama dikit. Dih. Oh itu mata ya. Mau wisudan anak-anaknya belum siap. Terus. Nah ini. Tahan dong. Iya ditahan. Nah, saya kan nggak ada kerah, jadi dia bakalan jatuh naik ke atas pasti. Oh gitu. Karena kamu nggak punya kerah. Oh, tapi yang ketahan. Kecuali kamu bisa kamu giniin. Enggak. Tapi ini pas. Ya gitu kalau mau. Kalau dikecilin gedeinnya gimana? Udah maksimal kayaknya deh. Dikecilin dikit kali ya? Oke, kemudian pakai itu. Halo? Iya. Nah, gini ya. Nah, Seng.
Apa? Kumis. Kok diam? Yang pertama? Yang paling ketat. Paling ketat. Udah. Ini udah paling ketat? Udah. Mendingan begini. Iya, mendingan gini. Jauh. Gini. Jauh. Yaudah, kamu berarti pakai ini? Enggak lah. Kenapa? Iya, sayang dong, sia-sia udah beli. Wow, disambut kamera. Amazing. Ulo. Sih, di mobil itu. Udah, selalu deh. Lagi ganti baju ya? Mau kemana? Masuk. Lagi ganti baju ya? Enggak, belum. Oh. Belum lagi nunggu. Nggak tahu lagi nunggu apa, santai aja. Lagi rebahan tuh. Yes. Kok cowoknya nih? Wah, halo. Halo. Besti. Aduh. Ini ganteng. Mantap. Tapi dia belum ganti sih lo. Ngirim di mana? Gua janda. Kenapa? Oh, di Anda Sanur kan? Sanur. Oh, di Anda Sanur. Itu padahal ada. Wah, enak ya. Mau pakai. Oh, yang acaranya Paroika waktu itu ya? Iya. Balik ke mana, Mek? Dia pakai yang gonceng itu. Iya, punya Eki. Iya, bisa. Iya, bisa perempuan nih. Udah lah, bro. Sama sini aja, bro. Ya udah lah, ya. Udah kamera, aduh. Gimana? Brother, ya? Gak ada. Keren, pada yang gini. Tenis top, ya. Top, kan? Boleh, lu kan main? Masih latihan, masih belajar. Lu juga masih belajar, bro. Tapi kan lu udah juara. Ya, elah. Itu biasa juaranya. Selalu juara nih, ya. Kebetulan. Ini acara pakai baju jas-jas gini ya, panas kali. Iya, mau gimana? Kita kan selana aja, bro. Gue sih ikutin aja. Sama nih, bro. Kita juga nih. Si Luna mana, Luna? Coba kita telepon dia. Kan lu di sini juga dia, bukan? Di sini, tapi di bagian. Dia yang elit dia. Apa? Yang villa private kayaknya. Asyik. Kita kan di sini. Wah, yang mana Pak Raffi? Ini baru nih, gue baru tahu. Jadi kita party kita hari ini. Anjay. Gue ikut lah aja lah pokoknya. Tapi lu lurus ya? Hah? Lurusan. Kan kita jaga badan. Oh iya, harus gimana. Mana sih si Luna nih? Mana? Si Luna, ini udah pada kesana. Siapa aja sih? Ini tuh? Luna, oh, terus? Oh, udah pada kesana aja. Udah di sana. Iya, kenapa Regi udah standby? Gue juga harus standby. Yang baju ya, asik. Wow. Di stylingin sama Nagin Chu. Nah, ganti baju deh. Iya, ganti baju katanya. Katanya bagusan mendingan gini, sang kredit katanya. Iya kan? Kalungnya awas. Tadinya ikut mau. Eka! Tadinya ikut pake sedasi kupu-kupu kata dia. Gak usah. Bahwa ada sih orang mau acara ganti. Oh, ganti baju dia? Iya. Ganti baju ya? Iya. Dibajuin. Oh. Kadang-kadang kata Nagin Gincu keseong. Katanya mau jogging? Kredit. Mau jogging? Enggak. Ini masa sih? Kok katanya aku jogging sih? Enggak. Gitu. Mana baju aku ya? Digantiin alhamdulillah ya, saya kesini dulu. Iya kan? Ih gila. Enggak buat bisnis. Lihat sampai belum diapa-apain. Udah malam. Ini kayaknya malam ini dia ready deh. Ready. Iya enggak? Ready. Lagi incu udah cat rambut ya kan. Mau siap dijambak. Ngeri ya kan. Jadi tolong buat teman-teman jangan ganggu ya kalau bisa acara ya. Besok pun kalau ketinggalan pesawat enggak masalah. Jarang. Tapi gendut ya? Enggak. Enggak. Insyaallah. Nah, udah gua mau udah gua mah cowok paling cepet. Gua udah beres lagi. Beresnya mana ya? Ya. Padahal mana cara mati ya? Jangan kok, sama aja. Cewek-cewek ribet, lama. Udah tahu, namanya juga. Baju cewek, gua aja mau digantiin bajunya. Kasih baju loh. Nggak kasih baju, dibajuin. Tapi ya. Mendingan. Iya. Maksudnya, considering. Kan katanya kalau yang perempuan, apa, dazzling gitu. Tadi enggak dong, kok mau diem aja? Ya enggak, ya kan kamu bawa bajunya itu mau gimana? Juga sih. Terus kalau mau diomongin ini, ribet lagi nyari baju dulu apa segala. Iya juga sih. Lu gila lo ya, katanya latihan jam 6 terus lo ya? Iya. Bukan jam 6, 6 jam. Jam 6 terus habis sampai jam 4. Kalau 6 jam paling seminggu 2 kali. Iya. Iya. Semuter. Ya udah ajarin aja aku. Iya, oke. Eh, ini pakai sepatu aja juga enggak? Mending jangan. Susan. Kira enggak usah masalah kita enggak itu. Mas. Benar. TikTokan ya. Itu TikTokan ya. Oh, tegal. Udah. Pergi. Keren. The best lagi. Kita mau ke acaranya guys, ganti baju. Mantap enggak? Itu lebih oke daripada tadi tuh bukan Bu Ayu. Gitu ya? Iya. Iya sih. Halo, apa kabar? Ada show banget sih. Makasih, say. Aku
merasa kurang ya, nggak ngarah itu. Kita hanya is the show. Yes, hanya dia. Maksudnya bajunya pada show-show. Oh, ya kita malah ada pada bling-bling. Tadinya pengen pakai bling-bling kayak gini, gua kayak takut. Tadinya gua kirain di pantai. Iya, sama gua tadi, makanya tadi bawa baju tuh dua, ada yang ini sama gua yang ngira di indoor ya. Terus cuman gua yang ngira borong dan emang indoor? Iya kan bener indoor. Oh, indoor. Ternyata indoor. Apa banget sih kamu? Ayo bareng yuk. Gue bajunya dipinjemin sama dia. Ini? Seriusan, Der? Tadi gak apa-apa bajunya. Tadi pake jas hitam. Maksudnya tuh kayak Bonnie and Clyde gitu, Nek. Oh, lucu dong. Iya, tadinya kalau ya pake itu, dia pake yang gak sengkeren. Udah kita foto ini dulu. Ah, foto. Kayak di sirkus deh. Full moon. Ya, kok gak masuk? Tadinya mungkin kita foto dulu di sini. Oh, baik. Ya, udah boleh. Silakan, maaf ganggu. Map merah. Ini udah beda lah, beda. Kita beda usia lah sama mereka, jangan so akrab kan. Juga tetap aja begini. Guys, datang nih. Model-model setinggi pohon. Santai. Halo, aku dipinjemin sama dia. Halo, enggak, Mbak. Ini namanya. Ini siapa, Bang? Dia bikin sendiri. Bikin sendiri. Mau main. Mau ketemu. Halo.